Halo pemirsa setia Viralin Studio, kembali lagi bersama saya di Quora 3 Marketing Sesi 23. Kali ini, kita akan membahas tentang cara cerdas untuk menyebutkan merek Anda secara alami dalam jawaban di Kuora. Yuk, simak tipsnya. Quora itu tempat yang bagus untuk membangun brand awareness, tapi Anda harus melakukannya dengan cara yang halus dan tidak terkesan memaksa. Nah, bagaimana caranya menyebutkan merek Anda tanpa terkesan seperti sedang beriklan? Pertama, pastikan merek Anda relevan dengan pertanyaan. Jangan asal sebut merek Anda di setiap jawaban, tapi pilihlah pertanyaan yang benar-benar berhubungan dengan produk atau layanan Anda. Kedua, berikan konteks yang jelas. Jangan hanya menyebutkan nama merek Anda begitu saja, tapi jelaskan bagaimana produk atau layanan Anda bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Berikan contoh konkret atau studi kasus yang relevan. Ketiga, gunakan bahasa yang natural dan tidak terkesan promosi. Hindari kalimat-kalimat seperti "beli produk kami sekarang juga" atau "Merek kami adalah yang terbaik". Sebaliknya, fokuslah pada memberikan informasi yang bermanfaat dan menunjukkan bagaimana merek Anda bisa memberikan solusi bagi pembaca. Ingat, kunci suksesnya adalah memberikan nilai tambah. Jangan hanya fokus pada promosi merek Anda, tapi juga berikan jawaban yang berkualitas dan membantu pembaca. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka untuk menerima informasi tentang merek Anda. Itu tadi sedikit ulasan tentang cara menyebutkan merek Anda secara alami dalam jawaban di Quora. Semoga bermanfaat buat Anda yang ingin membangun brand awareness dengan cara yang elegan dan efektif. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap di Viralin Studio, Quora 3D Marketing Sesi 24 akan segera hadir. Bantu sebarkan video ini, dan kumpulkan pahala kebaikan untukmu, ya. Scan QR code di akhir video.